Halo guys, kalian baru beli iPhone baru dan gak nemuin personal hotspotnya dan gak tahu cara settingnya? Kali ini bakal gue kasih tahu caranya. Check this out. Sebelum kalian tonton, ada gak salahnya kalau kalian coba subscribe dulu agar gak ketinggalan dari channel ini. Nah, kalau udah sampai sini, kalian tinggal masuk ke menu setting, lalu kalian cari namanya seluler. Nah, ini kan personal hotspotnya belum ada ya guys. Jadi kita bisa masuk langsung ke seluler data network. Ada bacaannya di atas itu, seluler data network, jangan lupa. Nah, tinggal diisi aja guys yang kayak gini, internet. Kalian tinggal copy paste aja. Ya, select, di copy, dan di username tinggal di paste aja. Untuk password juga sama, tinggal di paste juga ya. Jadi semua diisi internet guys. Untuk MMS nggak perlu karena nggak usah. Personal hotspot juga sama, diisi internet, username dan passwordnya juga sama, diisi internet. Nah, nanti dia akan muncul guys, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, itu off. Nanti kalian tinggal masukin aja passwordnya. Nah, ini sudah muncul. Oke, tinggal nyalain. Selamat mencoba.